Halo teman-teman, balik lagi channel gue Aksim Tech. Kita lanjut lagi Captain Tsubasa Dream Team. Kali ini gue mau lanjutin bahas video sebelumnya teman-teman. Jadi mau lanjutin Time Attack Hyuga yang stage 5 teman-teman. Jadi kita mesti cetak gol itu menggunakan pemain selain striker teman-teman, forward. Oke, kita lihat ya. Jadi kali ini pemain yang dapat buff itu Jepang teman-teman. Jadi pemain Jepang tuh dapat buff physical plus 200%. Jadi kalau bisa teman-teman pakai pemain yang Jepang gitu. Oke, kita lihat dulu timnya. Oke, jadi gua pakai formasi 3-1-3-3 teman-teman. Udah gitu gua mau nyetak gol pakai Tsubasa ini sama Misaki ini teman-teman. Gitu. Udah gitu teman-teman maksi kalau bisa maksimalin buff-nya deh dari hidden ability teman-teman ya, untuk naikin statusnya pemain yang mau dijadiin tukang nyetak ya teman-teman. Udah gitu pemainnya itu harus punya skill 1-2. Misalkan kayak ini Tsubasa nih Golden Duo. Tsubasa Golden Duo. Udah gitu kayak Misaki kan juga ada Golden Duo. Nah, kalau bisa lebih bagus teman-teman punya Golden Duo itu, kalau nggak 1-2 itu yang C teman-teman. Karena kalau kita match up sama pemain itu, kos staminanya itu gede banget teman-teman. Gede banget gitu. Jadi pilihan pemainnya banyak ya teman-teman ya. Ada Tachibana bersaudara, ada si Sawada, bisa Sawada yang punya skill shoot. Ada siapa tuh? Awi juga bisa teman-teman. Ada siapa lagi ya? Gue lupa. Ya gue cuma ingetnya itu ya kalau Jepang ya teman-teman ya. Oke, kalau teman-teman tahu yang lain mungkin teman-teman boleh share di kolom komentar. Kita coba ya. Jadi stage yang ini nggak terlalu susah ya teman-teman ya. Masih aman teman-teman. Oke teman-teman yang belum subscribe channel gua, teman-teman boleh subscribe. Kalau teman-teman punya masukan, teman-teman boleh tulis di kolom komentar. Oke, kita coba. Jadi pertama kali teman-teman langsung kasih ke Tsubasa teman-teman. Kalau bisa teman-teman pakai Tsubasa yang ini teman-teman, yang Tsubasa jadul ya, yang Golden Duo teman-teman. Karena 1-2-nya jauh banget teman-teman. Gak kalah lah sama Wairan. Gak kalah sama Wairan ya teman-teman. Tuh, sekali match up kosnya stamina itu 783, padahal kan bukan 783 gitu. Cuma kalau dia nggak match up itu kos staminanya normal teman-teman. Jadi usahain kalau teman-teman punya skill 1-2-S itu skill shootnya itu B teman-teman. Nggak bisa kalau 1-2-nya S, shootnya S, nggak cukup stamina ya teman-teman. Itu kalau nggak punya ya colok aja skill shoot yang kecil ya teman-teman. C boleh, B boleh. Tuh langsung depan kan. Oh, nggak kalah mau Wairan teman-teman. Cuma bedanya kalau Wairan dari belakang. Nani. Oke, kalau teman-teman ngikutin cara begini, mungkin teman-teman bisa dapat di angka 13 menit, teman-teman. 13 menit. Kalau teman-teman bagus, mungkin 12 menit bisa. Ini aja 4 menit tuh. Awal-awal 4 menit. Kalau teman-teman apes ya, paling 16-17 lah. Oke. Wah, ini kalau 3 gini rugi ya teman-teman ya. Satu match up itu buang 20 detik teman-teman kurang lebih. Jadi ini udah mungkin udah 12 menit ini teman-teman. Udah kebuang 2 menit loh. Nah ini kayak gua nih Golden Duo-nya C. Nanti shoot gua A bisa.
Gitu. Sup, oke. Gak susah kan teman-teman? Ya, ini masih oke lah ya. Oke, tuh 15 berarti ini 16 menit teman-teman. Jadi usahain match up-nya itu sedikit mungkin ya pemainnya ya teman-teman ya, supaya nggak ngurangin waktu kita. Nggak ngurangin waktu kita karena satu match up itu kurang lebih 20 detik teman-teman ya. Udah gitu pakai pemain kalau bisa kayak gua itu Tsubasa yang Golden Duo sama Misaki. Udah gitu skillnya kalau bisa salah satu aja S, nggak bisa dua-duanya S teman-teman. Gitu. Oke, segitu aja video teman-teman kali ini. Jangan lupa subscribe. Kalau teman-teman punya masukan, teman-teman boleh tulis di kolom komentar. Sampai ketemu di next video.